bertemu dengan para audiens
pentingnya instrumentasi kita atau instrumentasi bass Indonesia kita yang memang selayaknya atau seharusnya sejajar dengan instrumen-instrumentasi yang global. Tentang Dawai Nusantara ini, saya awal itu tidak begitu respect, artinya ya hanya sekedar ini instrumen apa sih. Setelah, karena memang instrumentasi Indonesia itu rata-rata kan perkusif, jadi semacam gamelan, semacam apa, gedung atau kentongan, dan juga tipikalnya rata-rata menggunakan alat pukul. Tapi saya akhir-akhir ini mengamati beberapa anak muda atau rata-rata anak muda di kampung-kampung ataupun di kota-kota, mereka kemana-mana bawa gitar. Yang notabene-nya gitar ini secara basic instrumentasi yang elemennya antara lain dengan dawai, artinya dengan senar atau apa, senar yang dari nilon atau string. Dan di sini kemudian saya terbentuk untuk apa, mencoba untuk bagaimana dawai itu bisa masuk ke tataran anak-anak muda yang sekarang. Artinya bukan hanya mereka bangga dengan membawa gitar, bukan hanya itu, tapi bangga membawa instrumentasi yang basicnya adalah lokales. Caranya apa? Yang harus, yang namanya tradisi itu kan harus dinamis, bukan tradisi itu mandek pada sebuah apa, konteks tradisi itu sendiri. Saya melihatnya ini harus ada sebuah perubahan. Yang pertama adalah saya mencoba untuk membuat tekstur instrumentasi saya ini baru. Instrumentasi ini baru belum setahun. Saya coba riset tentang organologinya, tentang kualitas kayunya, tentang apa, dimensi-dimensi tonalnya juga. Karena kalau tipikal instrumentasi tradisi yang klasik itu hanya sekedar apa, kebanyakan, karena memang hanya sekedar kebutuhan personal saja, tanpa memikirkan unsur auditif, tanpa memikirkan kalau di ilmu etnomusikologi itu biasanya pemahaman tentang kualitas bunyi yang diberikan. Dan dawai ini saya coba menggodoknya itu dimulai dari dawai Kalimantan Timur. Saya tahun 2000 sempat riset selama 6 bulan di sana, masuk ke pedalaman, karena memang suku Dayak ini apa, dari suku Dayak namanya Sape. Sa itu 3, Pe itu 3 dawai, jadi 3 dawai. Aslinya menggunakan 3 dawai, cuman saya modif menjadi 4 dawai, karena secara resonansi bunyi kalau menggunakan 4 atau 5 dawai itu groundnya, istilahnya groundnya ini akan lebih tebal kalau apa, ilmu auditifnya yang berkaitan dengan psikologi. Nah, selama perjalanan itu saya riset selama 6 bulan, mencoba untuk belajar bagaimana pola ritme atau pola ya pakemnya mereka. Karena saya terus terang saya dari suku yang campur-campur. Saya lahir di situ Bondo, yang notabene-nya masyarakatnya Madura, bapak ibu saya Jawa, gitu kan. Pada saat itu masih kuat-kuatnya konflik Madura Dayak segala macamnya. Nah, ini kemudian saya terketuk bahwa dengan trigger instrumentasi ini saya mencoba terus memproklamirkan dawai is media, dawai sebagai ruang komunikasi. Dan besok tanggal 5 atau 7 Juni itu pertama di Indonesia saya dan teman-teman ada forum dawai Nusantara.
akan membuat festival Dawai Nusantara. Ada 20 delegasi dari beberapa daerah di Nusantara. Mereka datang dengan sendirinya. Kita tidak punya apa memberikan transportasi kepada mereka. Mereka cari sendiri, punya effort sendiri, termasuk dari teman-teman dari Afrika, India dan Spanyol. Bakal hadir, bakal membuat gathering tentang Dawai Nusantara ini. Dan di Malang, luar biasa untuk Malang, dan karena Malang memang baru mengetahui musik Indonesia yang notabene bukan baru meterannya untuk rock saja, tapi Malang bisa menjadi etalase musik di Indonesia. Makanya saya mencoba untuk membuat trigger dengan menggunakan Dawai ini sebagai ruang interaksi, sebagai trigger interaksi, bukan hanya di tataran lokalis saja, bukan hanya di tataran regional saja, tapi Dawai juga bisa menjadi aset, menjadi duta entitas bangsa ini. Bila perlu, Dawai kita ini harus berekspansi ke yang lainnya. Bukan kita yang diekspansi oleh produk yang dari di luar kita. Apalagi sudah Desember ini, konon ada MEA dan segala macamnya yang sudah tidak ada pasar teritorial segala macamnya. Software-nya bagi saya adalah seni budaya. Karena mindset seni budaya itu di tataran kita hanya pada konteks kunder saja, cukup di hiburan saja, ini yang keliru. Kami berharap saya dan teman-teman terus berusaha mulai tahun 97 saya di Malang itu terus bergerilya, trennya tetap di seni budaya. Bagaimana untuk bahwa ini adalah landasan, ini adalah basic untuk menjadikan manusia Indonesia yang mempunyai mentalitas yang berkarakter. Di antaranya dengan menggunakan, yang saya bisa dengan menggunakan, saya kebetulan di musik sebagai ranah perjuangan saya, bagaimana membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang besar, tepuk tangan buat Indonesia. Ya, tentang Dawai Nusantara, ini sebetulnya adalah instrumentasi personal. Kebanyakan mereka dawai ini difungsikan untuk ritual biasanya, seperti di daerah Bugis atau di daerah Palu juga dengan yang dikenal dengan kecapi itu sama dengan sape, tapi ada dua senar. Mereka lebih personal biasanya untuk ritual-ritual pengobatan atau pematian atau untuk menghibur teman, maksudnya teman yang sedih semacam itu. Dan di Jawa juga ada beberapa dawai juga, diantaranya sitar juga semacam itu. Dan ini lebih kompleks personal, tapi kalau di komposisi orkestrasi gamelan, sitar dan sitar itu masuk kepada bagian dari instrumen komposisi orkestrasi gamelan. Ya, ini beberapa contoh istilahnya. Ini yang dari Sulawesi yang saya ceritakan, namanya kecapi. Dan ini panting dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin. Nah, sape itu semacam ini. Aslinya itu semacam ini. Jadi bentuknya bulat dan memang kayunya besar, tapi secara resonansi tidak senyaring yang saya mainkan ini. Radiusnya hanya kecil aja. Ini ada beberapa, termasuk yang unik-unik ya, dan banyak sekali potensi dawai kita. Ini ada sape, asapi, kecapi, sitar, rebab, kacaping, sasandu, duga ini instrumentasi dawai yang sangat istilahnya purba. Ini bisa runtut justru mungkin umurnya sama dengan yang ada di daerah Mediterania gitu, alat instrumen yang berbasis dawai. Oke, dawai di kita ada dua jenis, saya kategorikan dawai inovasi tadi, dawai tradisi, dawai klasik, dan dawai inovasi atau kreasi baru. Jadi memang basicnya dawai kita
kita perbarui secara body, secara struktur instrumentasinya dan mengadaptasinya, tapi basicnya tetap tadi dari sisi tonal. Nah, ini ada beberapa teman dari di Indonesia dan mereka lebih dikenal di luar negeri, lebih dikenal di Eropa, di Australia, di Jepang. Salah satunya adalah Mugir Suryadi. Mugir Suryadi ini Arema juga, anak Sukun yang sekarang lagi melarang Buana. Saya dapat kabar Juni besok akan konser di Spanyol untuk dengan bambu bukirnya. Dan basic bambu bukir ini dia mengadaptasi dari beberapa instrumen Dawai juga dari Nusantara. Nah ini arahnya. Dia memodif sedemikian rupa dan jenis genre yang dimainkan punk Indonesia. Dia membawakan jenis metal gitu. Tapi aku sih ini luar biasa. Di Australia dia mendapat kesempatan bermain beberapa band festival internasional juga dan di Jepang barusan dengan beberapa musisi-musisi eksperimen kelas dunia juga. Dia salah satunya. Bangga lah kita mempunyai aset semacam ini walaupun tidak kedetek dengan performan kita. Nah ini alat yang baru lagi, dia menggunakan garu dari teknologi pertanian. Bahwasannya kita punya teknologi juga walaupun tradisi, tapi dia coba disulap menjadi sebuah dawai. Jadi ini dikasih senar, dikasih string dan bunyi semua. Dan dia membuat komposisi garu ini menjadi isu-isu pertanian yang untuk bahwa kita punya potensi pertanian yang luar biasa selain maritim. Riza Abdulali juga teman, dia juga menciptakan beberapa instrumen juga diantaranya namanya ini Basendria. Dia mengemas bambu dari bambu juga. Nah bentuknya semacam ini. Ada beberapa dia sama dengan gitar biasa, gitu. Cuma dia modif. Di sini adalah tiupnya yang basicnya berasal dari Australia. Ya. Namanya didgeridoo. Tapi dia kombin jadi satu dengan berbagai dan ini bisa jadi perkusif juga. Macam itu. Dan beberapa komunitas di Jawa Barat namanya Berentuk Bambu itu satu desa, mereka juga membuat yang berbasis Jawa juga. Contohnya semacam ini. Ini gitar-gitar dari bambu dan diolah dari bambu. Dan potensi-potensi semacam ini yang coba kita lakukan gerakan-gerakan diantaranya besok kita membuat festival Dawai Nusantara itu bahwasanya kita juga mampu anak-anak Indonesia menciptakan ruang-ruang yang lebih kreatif lagi yang lebih dahsyat. Dan ini instrumen saya kasih nama Flying V sampai saya mengadaptasi dari gitar Flying V semacam itu. Dan saya berharap kegiatan artinya teman-teman yang ada di sini atau rekan-rekan yang ada di sini jangan pernah malu-malu atau jangan pernah gengsi dengan mengenal seni tradisi kita, mengenal potensi tradisi kita dan itu adalah aset semacam itu. Amerika sudah punya Institut Gamelan of America. New Zealand sudah semuanya menggunakan basic gamelan gitu kan. Walaupun ya kita jangan 10, 20 atau 30 tahun lagi harus belajar kepada mereka. Seharusnya kita juga mampu untuk memainkan walaupun hanya mengapresiasi saja gitu. Semacam itu. Dan bagaimana kita memodif, Prancis barusan sudah membuat dengan gamelan portable, dengan gamelan istilahnya kalau saya bilang gamelan request. Jadi tinggal main dengan beberapa tool dan dimainkan dengan game-game segalanya, basicnya gamelan. Dan saya beberapa dengan teman-teman juga lagi merancang game Dawai ini. Jadi semacam gitar kalau di game-game anak kecil itu ada gitar, game gitar semacam itu. Ini lagi kita susun, kita desain tonal-tonalnya segala macamnya. Kita aplikasikan, kita kerjasama dengan beberapa teman-teman komunitas animator di Malang ada lagi kita rancang bagaimana ini menjadi sebuah permainan untuk adik-adik kita karena
kita mengenal sekarang zamannya. Kalau dulu ada baby boom generation, X generation, Y generation, sekarang ada C generation, clicking generation, ya kita harus mengikuti itu. Tapi tanpa menghilangkan esensi dari sebuah gerakan kebudayaan, dari sebuah gerakan tradisi yang berbasis seni budaya semacam itu. Terima kasih atas kesempatan saya untuk menyampaikan apa tentang Dawai Nusantara ini di acara TEDxUniversitasBrawijaya. Semoga sukses selalu dan selamat siang.